Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin ya buat saudaraku semua, terkhusus semua penonton Kacung Motor. H4 dari kemarin kita sudah buka lur. Kita H1 padahal tutup laku banyak lur. H2 itu sudah datang banyak. Tapi alhamdulillah ada admin kita yang ikhlas melayani meskipun hari pertama Lebaran. Kita tutup sebenarnya, tapi berhubung mereka rumahnya jauh, kita tetap layani menghargai tamu lur. H2 kemarin juga laku, 3 banyak. Dan H4 sudah mulai buka keseluruhan ya. Sekarang ini tamu-tamu sudah mulai berdatangan dari tadi pagi. Banyak sekali lho. Ya, udah laku banyak, dagangan juga kosong. Ada beberapa aja. Nah, kayak Jazz kayak gini di Kacung Motor 114 juta saja, RS 2010. Ini CRP juga murah lho ya. 100 berapa ya ini? Kalau enggak salah 120-an ya 2009. Monggo yang enak silakan. Terus ada lagi Avanza kayak gitu 149 juta. Dan masih banyak lainnya lor ya. Ini Nova, ini 90-an dan masih banyak lainnya di Kacung Motor yang baru-baru datang, nanti kita akan review ya. Ada Senta bagus kayak gini, plat AG lokal ya, sekitar 150-an. Ini platnya G, tipenya G. Terus 2000-nya 17 ya. R3 ini 120, 2000-nya 16. Ini ada lampunya kotor, nanti biar saya ganti lor. Sebelum apa dibeli orang ya. Ini kena air kotor, 120-an 6 ya, kayak gitu. 2000-nya 16, Pajero baru masuk Dakar 2012. Banyak lho yang kemarin baru masuk, kayak Yaris 140-an ya. Terus Mirek ini juga baru masuk 2014, Etios Falco, dan masih banyak lainnya. Tak tunggu kedatangan saman yang mau ke Kacung Motor, coba kita tengok yang belakang maksudnya ya. Nah, ini ada Yaris TRD yang tipe Hiace ya. Monggo yang minat silahkan. Kalau tidak salah ini masih 170-an ya, 2000-nya 17. LGX juga ada, injeksi Panther 2008 2010. Ini yang apa turbo udah ya. Tas 120-an, Pak. Monggo-monggo. Yang milih, Pak. Kali masih di Jogja. Terus minta. Situ Bondo. Situ Bondo. Kok Ombon mereka buatan Pak Darian. Ayo sini. Di sini juga masih banyak yang belum laku juga lur ya. Sampai sana. Silahkan datang ke sini pilih-pilih. Salah. Udah sampai showroom. Tadi itu di sirkuit langsung ke showroom Kacung Motor ya. Ayo review bos ke dalam. Yo, yang pertama ada apa ini mas? Ini Yaris. Yaris tahun berapa mas? Ini baru datang bos. Si, tak lihatnya dulu. Baru ini ada datang. Mas Reza. Ini 2014 mas. Yaris 2014, tipenya apa mas? Tipenya TRD Sportivo. TRD Sportivo. Ah. Ini mas masuk ke dalam. Masuk ke dalam ya kis ya. Wah, ini Matic. Nah, Matic transmisi. Joknya sudah di backlit. Kuncinya keyless ya. Keyless ini. Harganya langsung japri aja, Lur. Soalnya baru datang ini. Yang itu, Pajero hitam, Mas. Ini laku. Sudah laku. Heeh, laku oh. Ini. Yang ini. Yang ini ras ya. Ras apa terios? Oh, ras. Ini ras juga baru datang bos. Tahun berapa? 2019. Nah, baru datang. Oh, ini nah, harganya 200 koma. Harganya berapa? 200 koma. Yang depan Venturer, ada Venturer di sini. Venturer ini punyanya bos. Punyanya bos ya? Ini nggak dijual ini. Wah, nggak dijual. Tapi kalau gabut biasanya dijual murah kok. Oh, tenang ya, sana mas, yang sini ada pickup ini. Oke, kita melipir dari yang Grand Max biru itu mas. Grand Max biru, oke, biru, birunya cinta. Nah, ini ada tahunnya 2014 lor. Grand Max tahun 2014 ya. Mau murah. Berapa ini mas? 90 koma ini AC PS lor. 90 koma sudah AC power PS, steering. Ya. Yang depannya ini Suzuki apa mas? Ini Suzuki Cherry. Ini Cherry tahun berapa ini? C
Cherry ini sebelumnya Mega Cherry ini. 2019, Mas. 2019. Iya. Wah, platnya juga AG ya. AG, Mas. Berapa ini harganya? 110-an koma. Berapa? 110-an koma. 2019, Lur. Cherry. Ini mini. Ini yang kecil ya. Ini apa? Hi-Max. Daihatsu ya? Iya. Daihatsu Hi-Max tahun? Hi-Max 2017 ini. Mini loh, Mas. Mini Cooper loh ini. Oh iya. Nah. Harganya 70-an koma, Lur. 70-an koma nah. Dapat pickup tahun berapa tadi? Hi-Max 2017. 2017 yang nah. Ini, Mas. Ini X-Trail. Nissan X-Trail. Tahunnya 2015. 2015. Matic transmisi ini. Matic. Ya. Wah, ada kameranya juga ya, Mas, di sini. Iya, iya lo. Iya, iya lo. Transmisi Matic, wah dalamnya mewah. Kiles juga kuncinya, Bos. Kuncinya juga kiles. Joknya masih bawaan ya, kayak gini ya. Bagus banget ini. Harganya? Harganya berapa, Mas? 160-an koma, oke. Terus yang ini? Ini Pajero. Pajero tahun berapa ini? Ini tahunnya 2011, Lur. Pajero tahun 2011. Exit ya ini. Exit. Exit. Interiornya seperti ini. Transmisinya Matic juga. Matic. Nah. Berapa, Mas? Yang ini 220 koma. 100 berapa? 220 koma. 220-an koma. Koma. Pickup lagi, Mas. Yang pickup ini. Lagi ini Panther. Kemarin Panther udah. Panther udah ya. Grand Max ini. Ini Grand Max ini baru datang, Mas. Tahun berapa ini? Ini tahunnya sih, kita lihat dulu, Mas. 2020 ini. 2020. Berapa harganya, Mas? Harganya Japri Elor ini baru datang ini. Terus ada Cherry lagi. Cherry yang baru ya ini. Iya, Mega Cherry ini. Mega Cherry tahunnya 2020. Harganya berapa, Mas? 90 koma ini. Wah, ini mobil apa, Mas, ini? Kok rejo gini? Mobil kontes ini, Mas. Mobil kontes. DJ party. Nah. Full sound system, Mas. Dalamnya full sound system ya? Full sound system. Oh, ada apa ini? Nah. Kok gini nih? Minuman halal itu, Mas. Untuk dalamnya full sound. Nah, lihat pintunya belakang ada berapa sound ini? 1 2 3 4. Ini 5, lagi. 6. Banyak, Mas. Ada TV-nya juga nah. Di sini. Hajatannya sudah usah nyewa. Hajatan enggak usah nyewa ya. Nah. Kita punya hajat belakang enggak usah nyewa sound system. Ini. Ada TV-nya juga di sini. Berapa, Mas? PTSan. Ini tahunnya 2019 untuk harganya 220 koma. Wes, sampean bawa ini semua. Ini apaan saya ini? Apa Xenia ini? Xenia R ini, Bos. Tipenya tinggi nih. Tapi lebih tinggi, Mas. Ini, Mas, Linfen, Mas. Linfen tahun berapa ini, Mas? Tahun 2011 ini. Mau murah, Yus. Lihatan, Mas, dalamnya full sound system. Udah dilengkapi sound system ya. Enak mobilnya. Nah, ini bawahnya udah dimodif ini, udah rata. Ya, untuk ngangkut motor balap. Motor balap ini. Udah sip. Ya, untuk ekspedisi motor-motor sip ini harganya 60-an koma, mau murah. Fiesta. 60-an koma. Fiesta. Fiesta dikenal ini Ford ini. Tahunnya 2011, Lur. Harganya? Manual transmisi 80 koma ini. Belakang, tuh, belakang manual. Langsung. Ini Safira ini. Mobil Opel Safira. Ini? Tahunnya ini 2000 berapa ini? Enggak tahu, Bos, baru datang ini. Livina ini. Livina berapaan? Livina ini 80-an, Mas. Yang 80-an. Ini. Oh, ini 70-an. Ya. Oke. Okay. Kita review malam-malam hari ini spesial karena ini ada proses negosiasi juga ya dari tamu dari Lombok. Tamu kita dari Lombok rencana mau meminang Xpander 2018 ya. Ini Paknya. Rencana mau ambil ini. Masih cek-cek.
seperti ini prosesnya, masih negosiasi. Kita review dikit, kemarin review di bagian sini gelap ya, ini yang lumayan terang, lampunya nyala. Kita mulai dari sini. Apa Xpander ini 2018, sorry 2017 ini bosku, 180 koma, yang ini plat AE 2018, yang ini 190-an ya, soalnya plat lokal. Ada lagi Innova, ini Matic bensin, Innova tipe E upgrade, harganya 150 koma, 2000-nya 13 kalau enggak 14 ini ya. Oh, 2012 bosku. Terus ada Terios X. Terios X 180 koma. BRV, ada yang nanyain BRV tapi enggak sempat ke apa namanya? Ke review ya. Plat AD ini harganya 160 koma, bosku. Tahunnya 2016. BRV. Kemarin aja yang nanya R3 Driza juga. R3 Driza plat B warna putih 2017. Harganya 150 koma, transmisinya manual ini, bosku. Ya. Masih tetap gelap ternyata. Oke, seperti ini aja tampilannya untuk R3 Driza. Ya, bosku. Sebelahnya ada Xenia. Ini plat D Bandung. Tahun 2016 ya bosku, 120 koma saja dapat tahun muda 2016. CRV tahunnya 2012, 190 koma. Kita buka ya CRV. Di belakang ada lagi Mobilio dan Xpander. Mobilionya ini 2017, harganya 140 koma ya. Oh sorry, ini RS bosku, 170 ini, 170 koma. Mobilio RS 2017. Lalu ada Xpander lagi tipe GLS ini 190-an, 2000-nya 19, pemakaian 2020. Yaris tahunnya ini 2014. Kita buka, harga 150 koma, transmisinya manual, gelap. Oke, itu yang gudang yang di sini ya bosku. Untuk unit lain yang baru masuk, besok kita akan sepil lagi. Oke. Yulur, saiki ADW sepil-sepil unit neng kacung motor Tulungagung. Teh Mas Mupat ya. Pat. Halo, halo. Apa kabar? Bolo-bolo baik semuanya. Alhamdulillah. Teman-teman, ya mas-masku, om-omku, lur-lurku. Ya. Ini di channelnya siapa? Ini TikToknya siapa? Evan Purba. Mas Evan Purba. Hmm. Oke, oke. Yuk, saiki kita spill unit yang ada di sini. Sebenarnya mas, lebaran ada yang beli tuh. Oh iya, banyak sekali yang baru datang. Baru datang ada yang beli. Kita ini gimana ya? Ya wis pokoknya ngonten lah lebaran. Yang pertama iki ya, Mirek. Mirek. Berapa ini mas? Tahunnya dan harga? Tahunnya 2000 berapa ya ini, Lur? 2013-an kayaknya, baru datang Lur ini. Datang ini. Harganya ya Japri aja. Siap ke aja nanti. Kamarnya Mas Evan ya. Oke. Interiornya ini mas, masuk mas. Interior masih mulus, istimewa. Ori mas. Ori. Nya ori blue true. Blue true. Manual ya. Transmisi. Ya. Ini unitnya baru datang. Harga Japri aja di Mas Evan. Oke. Ini Hyundai. Hyundai bisa disebut Hyundai. Hyundai Tucson ya ini. Tucson, platnya sudah aki ini. Monggo masuk, baru datang ini. Baru datang juga, Matic bosku. Matic transmisi lor. Istimewa ini mas ya. Ayo mas, dari depan, dari depan. Dari depan aja ya. Monggo dari depan. Matic transmisi. Untuk harga Japri lor. Japri aja langsung nanti. Japri. Ini, Japri. Selanjutnya. Selanjutnya ini apa ini mas? Yaris. Yaris ini. Tahunnya 2014. Harganya? Ini tipenya G. Ya. Manual transmisi. Interior mas. Dilihat dulu interiornya ini, dimasukkan dulu mas. Interior masih bagus dulu. Ini.
Truknya ori. Truk masih blue ori, blue true. Manual transmisi. Untuk harga yowis japri ya. Nanti japri aja ke saya. Harganya baru datang soalnya belum keluar dari pusat ya. Ini Ford Everest diesel ini, Bro ya. 2012 ya. Platnya AE. AE diesel. Diesel 2012 masuk, Lur. Everest. Manual transmisi 4x4 itu. Oh. Mana? Oh iya, 4x4. 4x4. Nah, warnanya putih, bersih. Ini kisaran 100 berapa kemarin? 160-an koma ini, Lur. 160-an koma ini. Ini selanjutnya expander juga ready kita. Tahunnya 2017 ini. 180-an. Lihat interior dalam. Istimewa. Wih, keren. Jok-jok masih bersih. Ori-ori blue-true ini. Harganya 180-an koma. 180-an koma. Nah, ini CR-V. CR-V. Warna putih baru datang ini. Nanti ya, untuk harganya bisa japri saya saja. Tahunnya 2013. Ya. Ini bos, masuk. Ini yang 2.5 ya ini. Bukan belum prestis. Ya. Joknya ori nih, ori kulit gini. Keren, matic transmisi itu. Harga japri aja loh. Japri aja nanti. Mas Evan ada nomornya ya. Di bio ya? Di bio atau deskripsi ya? Nanti saya tulis di deskripsi. Ini mobil keluarga ini paling butuh untuk lebaran ini. Ya, Evalia 2013. Monggo, masuk. Nah. Itu. Ih, keren. Keren ini keluarga. Untuk keluarga bisa. Big family masuk. Big family in car. Untuk harganya 90-an koma. Mobil kayak gini 90-an koma. 90 koma. Keren. Murah loh ini. Lihat. Keren bos. Buat reuni ke rumah teman atau teman-teman SMA, SD, SMP, keren TK. Ini juga Grand selanjutnya Mac. Ini ada Grand Max. Ini juga mobil keluarga. Buat nyambut gaya juga bisa, buat kerja. Tahunnya 2012. Nah, masuk mas. 2012. Lihat mas, joki belakang menghadap depan semua. Menghadap depan semua ya, Bro. Menghadap ke depan semua. Ada cup holder. Nah. Ini semacam captain seat. Dilempit satu-satu bisa, Bro. Ya. Tahu nih. 2012 untuk harganya wes 70-an koma. 70 koma saja ini. 70-an koma. Yo. Nah ini Innova iki. Keren iki, Bolo. Keren. Iki tipe ne G taune 2012 iki. Bensin matic transmisi. Matic transmisi. Untuk harganya mau murah, 150-an koma, 150-an koma, 150-an koma ini mobilio kita, membeli full stock Livina, puling, BRV pun kita juga ready. Ya, wes cukup sekian ya. Cukup sekian aja ya. Mas. Dilanjut besok ini. Dilanjut besok gini sih mas. Salam hari Lebaran mas ya. Ya. Mohon maaf lahir dan batin ya Lur. Minal aidin wal faidin. Siap. Lur-lurku, mas-masku, bos-bosku, rojo-rojoku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.